dia, festival kuliner yang lain daripada yang lain mampir ke Solo. Menghadirkan puluhan kuliner non-halal yang gak viral dan legend aja. Tapi sebagian besar juga yang belum pernah ada di festival kuliner manapun. Pokoknya serba bidua dan gak ada obatnya, guys. Dari jajaran kuliner non-halal yang sudah gak asing lagi. Sampai yang belum pernah ada di festival kuliner manapun, Nanadom, Cakwe Babi Bolo-Bolo, Manado, Kipork Medan, Pop Chop 18, Nasi Campur Kaifon List, Bintang Palu Surabaya, Suike Loncat Semarang, Mi Bangka B8, Somtai Crispy Pop Belly, Butaniku dan banyak lagi. Penggemar jajanan, jangan khawatir, ada juga kuliner ringan seperti pisang goreng Sultan Solo, es krim Koko Pontianak, es campur asli Garut, Kuotik 22 Sanjaya, Bakso Babi Afu 88, Kue Cap, dan masih banyak lagi. Catet mulai manggang tanggal 3-7 Juli 2024 di Solo Paragon Mall, ojo lali ya. Nggak lama terus kita suruh tutup. Oh, jam 10 terus tutup jam sekitar jam berapa? Nggak lama dari itulah. Jam 12-an? Iya, kurang nyampe lah. Karena kita nggak nyampe ya? Baru prepare aja sih. Oh, karena itu tapi udah sempat ada yang beli gitu? Oh, yang lain ada. Kalau yang lain sih mungkin ya. Kita belum ada sempat. Kalau Bapak, menunya apa, Pak? Ya, ini yang ada semua sih. Ya, kalau yang punya Bapak, apa? Ini ya, tenannya apa, Mbak? Oh, kita ya nasi campur. Nasi campur? Oh ya, kalau kemarin-kemarin gimana, Pak? Dengan panitia kan udah jauh-jauh hari mempersiapkan ini ya? Iya sih, cuman kita juga lagi susan. Maksudnya kita juga nggak tahu, kita juga karyawan. Oh, karyawan ya? Bukan owner, kita nggak tahu ya? Itu, iya. Terus kabar nanti bakal dikukuti semua atau bakal lanjut atau gimana, nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Kita karyawan sih, Pak. Jadi oh, yang di sini karyawan juga? Iya. Tadi pemberitahuan suruh tutup dari owner atau? Ya, dari ini. Kayak panitia. Oh, gitu lah. Oh, dari IO-nya ya? Gitu. Terus nggak ada pemberitahuan lagi ya? Belum, makanya ini juga nggak tahu. Nasibnya gimana? Oh, iya. Berarti ini masih nunggu gitu ya, Pak? Iya, nunggu keputusan kelanjutan ini gimana. Kalau bahan-bahan sudah siap semua sebenarnya? Iya, Pak. Tentunya kan sudah disiapkan ya. Kan festivalnya berapa hari, Pak? Sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 ya? Ini dari Solo apa dari mana, Pak? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, iya. Ini sering ikut kuliner festival lagi, Mas, ya? Ya, sering lah. Kalau sebelumnya nggak pernah ada masalah ya, Mas? Biasanya nggak ada. Oh. Kemarin tahun lalu di Pak itu, ya? Oh, tahun lalu juga ada? Oh, kita nggak itu, nggak ikut. Beda oh. Juga. Beda, video itu beda itu. Bulan lalu ada juga. Bulan lalu ada juga. Oh. Di mana, Mas? Di sini. Iya. Oh, di sini. Kalau yang lalu sih aman-aman aja. Sekarang yang, aja baru. Oh, yang bulan lalu aman. Iya. Jadi pengalaman ikut belum pernah seperti ini ya, Mas? Iya. Selain di Solo di mana lagi, Mas? Sering ikut acara kayak gini? Baru saya baru
Tangerang, terus Jogja. Sama sini ya? Iya. Semua itu masih baik-baik aja ya? Aman-aman aja. Sampai selesai gitu ya? Iya. Kita mau ke Polres. Oke. Wawancara dulu, Pak. Oh, enggak, siap. Oke, Pak, terkait hari ini, terkait audiensi hari ini terkait apa, Pak? Dari Dewan Syariah Kota Surakarta menyampaikan surat kepada Wali Kota Surakarta dan setelah ini ke Polres. Yang pertama, surat ini berisi himbauan kepada masyarakat muslim khususnya bahwa untuk tidak ikut-ikutan dalam festival makanan kuliner non halal. Dalam hal ini memang kita berhimbau memproteksi, mengedukasi pada masyarakat muslim khususnya untuk tidak melibatkan diri dalam hal semacam itu. Karena untuk masalah makanan dalam kaidah syariat memang ada halal haram, dan ini kita pastikan haram karena sudah terang-terangan non halal. Kemudian yang kedua, pernyataan sikap kami tujukan pada Wali Kota dan Polres supaya selektif di dalam pemberian izin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang keumatan. Dalam hal ini adalah masalah makanan non halal. Sudah dipastikan dari Pak Kesbangpol bahwa tidak ada izin. Maka nanti bisa dikonfirmasi, kami akan setelah ini juga konfirmasi ke Polres untuk kegiatannya bagaimana. Karena warga masyarakat resah. Karena kok ini kok terlalu vulgar. Walaupun kita cukup menghargai tentang makanan dari yang non-muslim juga kita hargai. Karena tidak boleh kemudian kita juga memaksakan kehendak. Maka sifatnya adalah himbauan dan pernyataan sikap pada yang berwenang. Jadi artinya festival non-halal harusnya enggak ada ya, Pak? Ya, mestinya terbatas dan tidak terlalu vulgar. Karena di Sukoharjo atau di mana ada juga kegiatan. Dan tidak begitu vulgar, walaupun ada di media juga. Kami kebetulan juga tidak tahu, sehingga aman, tidak ada masalah. Tapi kalau soal keberadaan kuliner non halal yang memang sudah banyak di Solo, gimana, Pak? Ya sebenarnya kita cukup toleransi, sebagaimana mungkin di daerah di sini, Jagalan itu sate babi, kemudian bakso babi, babi kuah dan seterusnya kita biarkan. Karena memang kekasaran mereka begitu, dan yang memakan memang orang-orang tertentu. Tapi kalau sate jamu kita tidak boleh, karena banyak teman-teman kita yang tertipu ternyata itu satu bau anjing. Kalau tadi kan yang di garis bawah terkait kevulgaran. Iya, kevulgaran. Ya. Di tempat-tempat umum juga. Harusnya seperti apa sih, Pak? Ya, mestinya sebagaimana di daerah tertentu di Bali, kemudian di NTT, itu biasa hal macam itu. Nah, maka kita meminta kepada Wali Kota, polisi maupun panitia lebih menghormati daripada apa namanya kegiatan-kegiatan ataupun sosiologis di masyarakat khususnya di daerah Solo. Walaupun kita mengaku adanya sebuah hiturikunitas di Solo. Berarti harusnya tidak dalam bentuk festival gitu. Ya, sebenarnya ada kegiatan apapun ya, tapi kalau kemudian ini ada reaksi, toh kita juga sifatnya hanya himbauan kepada umat Islam. Yang lain kita tidak boleh memaksakan kehendak. Takutnya ada reaksinya campur. Seperti apa sih? Gimana? Reaksi apa sehingga DSKS sampai tersebut? Ya itu terlalu vulgar di Instagram maupun di Balihonya. Jadi festival non halal lah ini di Solo sebenarnya tidak ada masalah dengan daerah Jagalan itu. Bukannya lebih baik
ada pernyataan seperti itu biar masyarakat bisa mengantisipasi tidak membeli itu. Tapi tidak di tempat yang semacam itu, di tempat-tempat umum. Iya, misalkan itu sendiri, misalkan mungkin akan berbeda. Kita takut teman-teman yang milenial yang mungkin keterbatasan agamanya ngerasa keenak, tanduk, repot kita nanti. Ikut bertanggung jawab. Dusuk para dusuk ya. Penyelenggaraan festivalnya sekarang masih berlangsung atau gimana? Lah kita karena ini tidak ada izin maka mohon untuk kebijakan dari wali kota dan kepolisian mungkin bisa bijak lagi. Kita khawatir dengan arus bawah. Gitu. Ya. Ya. Ini bahasanya bukan tidak ada izin Pemkot. Jadi selesai cek ke Sekret Kasbangpol, Bangpol, Satpol atau apa yang perizinan DPPTSP memang tidak menerbitkan dan tidak ada permohonan. Tidak ada permohonan dan tidak ada kewenangan terhadap izin keramaian. Dan izin keramaian itu kan ada di Polri ya kalau nggak salah seperti itu. Tapi memang kalau secara prosedur gimana Pak kalau bikin festival itu harusnya seperti apa Pak? Kan hanya izin keramaian kan? Di polisi saja atau untuk Pemkot ada izin juga atau gimana? Kalau di Bakes Bangpol tidak ada kewenangan ya, itu saya tahu. Jadi urusannya hanya keramaian di itu di polisi apa ya? Yang saya pahami seperti itu. Tapi kalau seperti itu yang mengeluarkan izin seharusnya dari Dinas Perdagangan atau seperti apa sih Pak? Saya belum bisa jawab, saya nggak tahu soal. Nanti belum ada konfirmasi dari pemberitahuan dari panitia kepada Pemkot ya Pak ya. Setahu saya belum ada ya Pak ya.